bersama saya di sini, Ataya Kanteng. Oke guys, kali ini saya akan melanjutkan tantangan 30 hari membaca buku. Saya akan membaca buku tentang ilmuwan muslim yang berjudul Ishaq al-Mausili. Ishaq al-Mausili adalah ahli musik. Al-Mausili tinggal di Baghdad, kota yang dihiasi alunan musik memukau. Ayahnya Ibrahim al-Mausili, beliau termasuk salah seorang musisi hebat di negeri kami. Tumbuh dalam keluarga musisi menjadikanku sangat menyukai musik. Selain kepada ayahku, aku juga belajar musik kepada pamanku, Zalal, dan musisi terkenal Atika binti Suda. Aku mempelajari musik dari berbagai negara. Tentu saja aku pelajari juga Al-Quran, tradisi dan budaya, serta sejarah. Akulah musisi yang memperkenalkan sistem solmisasi do re mi fa sol la si do dalam Book of Notes and Rhythms dan Great Book of Songs. Aku digelari si Raja Penyanyi. Kudirikan perpustakaan yang sangat megah dan besar di Baghdad. Di sana orang-orang bisa mempelajari beragam ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang musik. Dari masa ke masa, musik menjadi bagian kehidupan manusia. Alat musik pun yang beragam. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.